Pertimbangan politik domestik oleh Kanada menjadi faktor utama rundingan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPP-11 gagal dimuktamadkan di Da Nang, Vietnam. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia bukan berarti TPP terkubur. Sebaliknya, memerlukan lebih banyak masa untuk mencapai konsensus. Malah 11 negara yang meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas itu selepas penarikan diri Amerika Syarikat Januari lalu masih komited untuk merealisasikannya. Dia ada dua aspek dari segi konsensus. Satu substantif aspek, satu lagi dari segi penerimaan politik. Jadi ada dua elemen. Jadi ada pihak yang kata bahawa mereka kena tunggu sebab mereka ada soal domestik politik yang perlu mereka hadapi dan tangani, dan saya percaya keinginan mereka ialah untuk menyertai TPP, tapi mereka tak dapat ambil risiko penentangan pengundi-pengundi tempatan. Rundingan TPP-11 diaktifkan semula sejak April lalu diketuai Jepun selaku kuasa ekonomi terbesar yang membentuk pakatan tersebut. Beberapa siri rundingan peringkat pegawai dan menteri perdagangan telah bersepakat membuat penilaian dan rombakan terhadap syarat-syarat perjanjian asal yang dimeterai di New Zealand tahun lalu. Selain Malaysia, Jepun dan Kanada, TPP-11 dianggotai Australia, Brunei, Chile, Mexico, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam.